Hai Sobat Ryu, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada dua pembahasan kita kali ini Sob, keduanya super hots-hots dah. Dari pesawat induk Rock Stratolaunch selesaikan uji terbang ketiga, dukung penerbangan hipersonik. Pesawat induk Rock buatan Stratolaunch sukses menjalani uji coba penerbangan ketiga pada ketinggian 7.162,8 meter dan kecepatan 333 km per jam. Dan yang kedua kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat AS kembali memasuki perairan panas Asia menantang klaim kedaulatan China di dan sekitar pulau-pulau laut China Selatan LCS. Sebelum kita mulai Maman ingatkan lagi ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Yuk kita gas. 1. Pesawat induk Rock buatan Stratolaunch sukses menjalani uji coba penerbangan ketiga pada ketinggian 23.500 kaki, 7.162,8 meter, dan kecepatan 180 knot, 333 km per jam. Pesawat lepas landas Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022, pada pukul 8.47 waktu setempat dan terbang selama 4 jam, 23 menit di atas Gurun Mojave. Rock adalah pesawat terbesar di dunia, dengan lebar sayap 385 kaki, 117,3 meter. Penerbangan ini sebagai uji coba lebih lanjut untuk mendukung peluncuran pesawat hipersonik yang akan datang, Talona. Talona adalah test beds bertenaga roket, otonom, yang dapat digunakan kembali yang membawa muatan yang dapat disesuaikan dengan kecepatan di atas Mach 5. Kemampuan ini memungkinkan akses rutin ke lingkungan penerbangan hipersonik, yang sangat penting untuk penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan demonstrasi komponen. Penerbangan yang sukses hari ini menunjukkan dan mevalidasi peningkatan pada sistem pesawat pengangkut dan kinerja penerbangan secara keseluruhan, kata Dr. Zachary Crevor, Presiden dan Chief Operating Officer Stratolaunch dikutip Parabolikar, Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Hasil awal dari tujuan pengujian hari ini meliputi evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan karakteristik penanganan pesawat pada kecepatan dan ketinggian yang meningkat. Selain itu, untuk validasi operasi gigi utama tengah kiri termasuk operasi pintu dan perpanjangan gigi alternatif dari gigi utama tengah kiri. Kami akan mengambil data yang kami kumpulkan hari ini dan terus meningkatkan kinerja operasional pesawat untuk mendukung pengujian hipersonik pada tahun 2022, lanjut Dr. Zachary Crevor. Selain menguji pesawat pengangkut Rock, tim terus membuat langkah luar biasa dalam membangun dua kendaraan uji Talona pertamanya, TA-0 dan TA-1. Untuk pesawat TA-1 menyelesaikan pengujian penyalaan awal pada akhir Desember tahun 2021. Pengujian ini menjaga perusahaan tetap pada jalurnya untuk memulai pengujian penerbangan hipersonik pada tahun 2022. Serta untuk memberikan layanan kepada pelanggan dari pihak pemerintah dan komersial pada tahun 2023. Dan laporan kedua kita kali ini Sob. Sebuah kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat AS menantang klaim kedaulatan China di dan sekitar pulau-pulau laut China Selatan LCS. Angkatan Laut AS mengatakan klaim tersebut melanggar hukum internasional dan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan di laut. USS Benfold berlayar di sekitar Kepulauan Paracel, yang dikenal sebagai Kepulauan Xisha di China, dalam apa yang disebut Angkatan Laut sebagai Operasi Kebebasan Navigasi FONOP, kata juru bicara Armada ke-7 AS, Letnan Mark Langford, dalam pernyataan itu seperti dikutip dari CNN, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Kepulauan Paracels adalah kumpulan dari 130 pulau karang kecil dan terumbu karang di bagian barat laut-laut China Selatan yang tidak berpenghuni.
Namun garnisun militer China yang berjumlah 1.400 orang berada di sana, menurut Chia Fak Book. Pulau-pulau itu juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan namun tetap berada di tangan China selama lebih dari 46 tahun. Pulau-pulau telah dibentengi dengan instalasi militer Tentara Pembebasan Rakyat PLA. Pernyataan Angkatan Laut AS mengatakan USS Benfold juga menentang klaim Vietnam dan Taiwan. Ketiga penggugat memerlukan izin atau pemberitahuan terlebih dahulu sebelum kapal militer terlibat dalam lintas damai melalui laut teritorial. Di bawah hukum internasional kapal semua negara, termasuk kapal perang mereka, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pengenaan sepihak dari setiap otorisasi atau persyaratan. Pemberitahuan sebelumnya untuk lintas damai adalah melanggar hukum, bunyi pernyataan Angkatan Laut AS. Angkatan Laut AS juga menegaskan kebebasan hak navigasi melibatkan berlayar dalam batas teritorial 12 mil dari garis pantai suatu negara yang diakui oleh hukum internasional. Tetapi Angkatan Laut AS memilih China karena membuat apa yang disebutnya, garis dasar lurus, yang menutupi semua perairan di dalam rantai pulau dan mengatakan USS Benfold juga menantang klaim itu. Hukum internasional tidak mengizinkan negara-negara kontinental, seperti RRC, Republik Rakyat China, untuk menetapkan garis dasar di sekitar seluruh kelompok pulau yang tersebar, kata pernyataan AS. Dengan garis dasar ini, RRC telah berusaha untuk mengklaim lebih banyak perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen daripada yang berhak menurut hukum internasional, sambung pernyataan itu. Langford mengatakan operasi FONOP ini adalah yang kedua tahun ini melawan klaim China di Laut China Selatan. Sebelumnya USS Benfold juga berlayar di dekat Kepulauan Spratly pada Selasa lalu, tetapi dia menekankan itu melanjutkan praktik militer AS yang sudah berlangsung lama. Pasukan AS beroperasi di Laut China Selatan setiap hari, seperti yang telah mereka lakukan selama lebih dari satu abad, kata pernyataan Angkatan Laut AS. China sebelumnya bereaksi marah atas kehadiran USS Benfold di wilayah yang diklaimnya sebagai perairan teritorialnya. Komando Teater Selatan telah memorganisir Angkatan Laut dan Udara untuk melacak, memantau dan mengusir kapal perusak dengan peringatan, bunyi sebuah pernyataan dari militer China. Apa yang telah dilakukan AS secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China, dan merupakan bukti kuat lainnya bahwa AS mengejar hegemoni maritim dan memiliterisasi Laut China Selatan. Fakta sepenuhnya membuktikan bahwa AS adalah pengambil risiko di Laut China Selatan dan perusak terbesar perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, katanya. China mengklaim hampir semua 1,3 juta mil persegi Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Shark Indo Militer.